Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullah fauqa jama'ah. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa dipertemukan di majelis ini tentu dengan harapan yang sama. Tidak ada satupun langkah dan ikhtiar yang kita kerahkan untuk berkumpul di tempat ini selain menggapai kemuliaan di hadapan Allah melalui kajian ilmiah sebagai bagian dari cara kita untuk menyelamatkan akidah, ibadah, dan muamalah. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa setelah kita mendapatkan berbagai fasilitas guna meraih kemuliaan melalui ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita juga diberi kesempatan merasakan nikmatnya beridul fitri, maka tak lama lagi Allah telah menyediakan juga beragam fasilitas bagi kita untuk menggapai kemuliaan itu di bulan Zulhijjah. Namun seperti yang diketahui bahwa di dalam prakteknya umat dihadapkan pada beberapa hal yang terkadang menimbulkan keraguan di dalam pelaksanaan, dan umat butuh panduan bagaimana bersikap terhadap beberapa kaifiat yang mesti dilaksanakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Maka untuk menjawab keraguan itu, kami yang hampir 15 tahun dibina, diasuh oleh para ulama persatuan Islam, khususnya yang tergabung di dalam Dewan Hizbah, maka mendapat tugas untuk merespon keraguan, ketidakpastian, dan semoga menjadi solusi akan beragam keraguan itu melalui upaya menerbitkan pikiran-pikiran Dewan Hizbah, terutama yang telah diputuskan melalui sidang, dengan menerbitkan buku seputar masalah Idul Adha dan Kurban. Maka kurang lebih dari 15 tahun yang kita cermati, walaupun tiap tahun kita selalu melaksanakan Idul Adha dan ibadah kurban, maka tetap saja permasalahan ini selalu muncul. Nah, hasil pengamatan kurang lebih ada 11 masalah Idul Adha dan Kurban yang ingin dijawab di dalam buku Dewan Hizbah terbitan terbaru. Yang pertama, permasalahan seputar Saum Zulhijjah yang paling tren mungkin hari ini, apakah ada saum di bulan Zulhijjah selain saum Arafah, misalkan 9 hari begitu. Bagaimana Dewan Hizbah menanggapi fatwa atau pendapat yang 9 hari itu? Maka kita coba uraikan di dalam buku ini juga beragam saum di luar saum Arafah. Dua,
hukum potong rambut dan kuku bagi kurbani. Yang ketiga, waktu dan kaifiat takbiran Idul Adha. Kemudian kaifiat takbir 7 dan 5 pada sholat id. Kemudian yang kelima, hukum sholat id di masjid. Ketika hadis yang menerangkan Nabi sholat id di masjid ternyata dhaif gitu. You know dhaif pak gitu. Nah, apakah dengan dhaifnya kemudian lapang menjadi utama, masjid sebagai alternatif terakhir di saat tidak dimungkinkan di tempat terbuka. Kemudian tak lupa juga membahas tentang kriteria atau patungan saham kurban. Bolehkah satu sapi oleh 100 orang? Karena sapinya 5 miliar. Gitu. Nah, itu juga ditegaskan oleh Dewan Hisbah, tetap tidak lebih dari 7 berapapun harga sapinya gitu kan. Kemudian kriteria hewan kurban yang sering tidak perhatian kita lebih ke harga dan bobot, sementara umur terkadang luput dari perhatian. Padahal umur menjadi syarat sah kurban. Kemudian waktu menyembelih sampai mana batas orang yang telah melaksanakan sholat id untuk sah berkurban. Kemudian menghadapkan binatang kurban ketika menyembelih ke kiblat. Kalau dulu waktu kami masih sekolah dasar, konon si hewan itu di kacaan, di sisiran, di orang seri gitu, si mbe teh. Nah, apakah ini juga jadi syarat sah? Kemudian hukum seputar pemanfaatan daging dan kulit kurban. Kulit masih selalu masalah, sementara tanduk belum. Mungkin ke depan majeng hulu jadi masalah ketika hulu sudah berharga. Kemudian terakhir, kornetisasi daging kurban. Sekarang daging di kornet, ari mustahik hayang nyate gitu. Kumata gitu. Nah, jadi kurang lebih inilah masalah-masalah yang seringkali dihadapkan kepada umat atau umat menghadapinya di dalam pelaksanaan. Nah, maka Dewan Hisbah telah berusaha membuat buku saku. Buku saku sengaja supaya ringan dibaca, ringan di kantong gitu. Ini yang menjawab keraguan-raguan. Nah, sementara ini hari ini untuk edisi perdana yang tadinya ingin menyediakan 1000 eksemplar, karena seeng nyeng sreng gitu. Nah, karena ditunggu masaknya baru cuman terbit hari ini, itu baru kelar 500. Nah, di piade nanti di bawah di Kang Uus itu menyediakan cuman 300. Maka pembeli pertama dapat kompo 8 panto gitu. Gitu. Nah, dari masalah yang ada, tentu tidak mungkin dibahas semua. Kalau dibahas semua mah tuh malah meser buku. Hanya satu dari permasalahan yang ingin dibahas, yaitu bagaimana takbir 75 menurut Dewan Hisbah. Dari 11 masalah, maka ini bonus bocoran. Karena ini ternyata dalam pelaksanaannya tampaknya masih belum seragam, terutama untuk takbir yang 5 di rakaat kedua. Apakah takbir 5 itu termasuk takbir saat bangkit dari sujud? Itu inti masalah. Andai kata bangkit dari sujud tidak dihitung satu, berarti jadi genep. Begitu. Nah, ini prakteknya dalam bahasa Perancis masih recol. You know recol gitu kan? Nah, jadi belum seragam dalam prakteknya. Sehingga umat bertanya, Dewan Hisbah perlu untuk menegaskan. Nah, maka cara menyelesaikan masalah ini, Dewan Hisbah menggunakan metode cara
berdasarkan kategori takbir dan mengangkat tangan dalam sholat. Maka secara umum takbir di dalam sholat itu dibagi menjadi dua. Ada takbir dalam sholat umum atau sholat secara umum. Yang kedua, ada takbir dalam khusus sholat id, baik Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini penting, sebab cara memahami konsep takbir ini menjadi kunci memahami. Salah memahami, maka salah dalam menetapkan hukum tentang masalah takbir. Sama seperti sholat-sholat yang lain daripada yang lain, maka konsep sunnah pasti menerangkan cukup yang berbeda dari sholat biasa. Misalkan dalam sholat jenazah, jika bapak masuk dalam jamaah sholat jenazah, pas kadinya itu sedang takbir nu katilu, apakah ada masbuk? Halo? Ada masbuk? Tidak ada masbuk. Kapan rokaatna gitu aya? Ada masbuk mah apabila ada rokaat. Maka kekurangan angkat tangan takbir dalam jenazah tidak dihitung kekurangan dan tidak perlu sujud sahwi. Kok mau ya ruku mah? Kan gitu. Nah, sama kemudian di sholat gerhana. Ada beda dengan sholat biasa, pasti diterangkan. Nah, maka cara membicarakan takbir dalam sholat id, tentu yang dibahas adalah takbir yang berbeda dari yang biasa. Maka dari semua hadis yang kita rangkum, sim kuring mah 15 tahun diajarna karena odob, you know odob? Bodoh, hari bapak ibu mah diajar dengan setengah jam di piade, jauh ngartos luar biasa. Maka kesimpulannya, takbir itu ada yang disebut dengan takbir iftitah. Jika di awal rokaat disebut takbiratul ihram. Dua, ada yang disebut dengan takbir intiqal. Yang ketiga, tidak semua takbir itu mengangkat tangan. Ini konsep takbir di dalam sholat secara umum. Sementara di dalam sholat id, selain ada takbir iftitah, ada takbir intiqal, ada tambahan takbir ketika berdiri yang tidak ada dalam sholat yang lain. Kemudian semua takbir qiyam, takbir saat berdiri itu mengangkat tangan. Inilah pokok-pokok pikiran tentang takbir di dalam sholat secara umum dan takbir di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri secara khusus. Mari kita lihat dalil-dalil yang digunakan dan itu yang dicoba dituangkan di dalam makalah. Bagi yang mau nanti melihat slide, kalau terlihat dipersilahkan makalah dibawa ke rumah. Kalau dengan baca makalah kalakah tunduh al tunduhu. Nah, tapi bagi yang di luar yang tidak melihat slide atau yang di rumah bisa di live streaming, maka dipersilahkan untuk dilihat makalah. Ini landasan kesimpulan yang tadi dibicarakan tentang konsep takbir. Pertama, merujuk kepada cara pemahaman Imam Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mencantumkan beberapa hadis tentang takbir di dalam sholat secara umum, antara lain di makalah
itu saya cantumkan dengan silsilah sanad atau rangkaian para rawi. Nah, karena pendek, bagi bapak ibu melah katamul semenit wae melah dah apalan kan? Saya potong di slide ini, di makalah itu dimuat lengkap. Saya potong langsung dari Ikrimah untuk di slide. An Ikrimah taqol, dari Ikrimah ia berkata, sholaitu khalfa syaikhin bimakkata pakabbaro sintaini wa isrina takbiratan. Aku sholat di belakang seorang syekh di Mekah. Orang itu bertakbir sebanyak 22 kali. Pakultu libni Abbasin innahu ahmaq. Lalu aku katakan kepada Ibnu Abbas, betapa bodohnya orang itu. Pakol, maka Ibnu Abbas menimpali, menanggapi sikap dari Ikrimah. Kata Ibnu Abbas, sakilatka ummuka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallama. Celaka kamu, sungguh dia telah mempraktekan sunnah yang dicontohkan, bukan dicontohlah, kalau di makalah kalau dicontohlah, nah, itu salah ketik, contohkan oleh Abul Qasim, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama yang membicarakan takbir di dalam sholat secara umum. Kemudian diperkuat oleh hadis secara praktek. Kalau tadi menghitung jumlah, nah sekarang secara praktek, Imam Al-Bukhari juga penting mencantumkan hadis praktek tentang takbir. Antara lain, di hadis yang kedua, di makalah saya cantumkan sanadnya, di slide saya potong. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau takbir, yukabbiru hina yakumu, beliau takbir ketika memulai berdiri. Berarti di awal, yang populer dengan sebutan kita dengan sebutan takbiratul ihram. Summa yukabiru hina yarka'u, kemudian ketika akan ruku beliau juga bertakbir. Ini barangkali terlewat, tapi di makalah tolong dicek kembali ke tim penerjemahannya. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarpa'u sulbahu minarok'ah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu, dalam saat posisi berdiri beliau membaca Rabbana lakal hamdu. Hadisnya saya potong untuk di slide karena agak panjang, untuk menghindari kecil si format. Summa yukabiru hina yahwi, kemudian bertakbir ketika turun untuk sujud. Summa yukabiru hina yarpa'u rosahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, lalu bertakbir ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarpa'u ro'sahu, kemudian ketika mengangkat kepalanya dari sujud beliau juga bertakbir.
summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya hingga selesai. Wa yukabbiru hina yakumu minis natain ba'dal julus. Dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahud. Jadi kalau hadis yang pertama menghitung jumlah, hadis yang kedua bagaimana praktek dari takbir tersebut. Ini yang ingin saya tegaskan, bahwa membicarakan takbir itu bukan paket dengan mengangkat tangan. Jadi kalau jumlah takbir itu misalkan 5 per rakaat, tidak otomatis bahwa angkat tangannya pun 5 kali. Andai kata sholat 4 rakaat, takbirnya itu 20 kali, maka tidak berarti angkat tangannya pun 20 kali. Makanya dari tadi ketika membicarakan takbir, tidak ada keterangan mengangkat tangan. Sebab dalil mengangkat tangan terpisah, tidak menjadi paket tentang takbir. Nah, maka ketentuan takbir diatur dengan dalil terpisah. Pedomannya melalui dalil tersendiri. Nah, antara lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar ketika beliau mempraktikkan sholat dengan mengangkat tangan. Nabi menjelaskan kurang lebih seperti ini, saya potong lagi sanadnya. An-Nabna Umaro, bahwa Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadaihi. Ketika memulai sholat dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadaihi. Dan ketika ruku mengangkat kedua tangannya. Sabari jita? Dua. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadaihi. Sabariji. Tiga. Wa idza qama mina rak'atain rafa'a yadaihi. Dan ketika berdiri dari dua rakaat tasyahud mengangkat kedua tangannya. Sabariji. Opat. Berarti bapak tenunutan. Lihat. Jadi kalau tadi kita hitung per rakaat itu bisa kali 5 takbir. Sementara berdasarkan hadis ini berarti cuma 3 kali yang ada mengangkat tangan. Jadi opate ketika ada yang tasyahud awal. Makanya di sholat subuh yang cuma 1 kali tasyahud akhir, kemudian di sholat duha yang 4 langsung tanpa tasyahud awal, yang 6 rokaat, yang 8 rokaat, 1 kali tahiyatnya di akhir, tidak 2-2. Yang 12 mah dilauib lah gitu. Maka jumlah 1 rokaat rata-rata itu 3. Sementara hadis tadi itu 5 kali takbir. Ini yang saya sebut dengan bahwa angkat tangan, mengangkat tangan bukan paket takbir. Tidak setiap takbir ada angkat tangan. Maka angkat tangan harus ada dalil tersendiri. Kira-kira begitu cara Dewan Hizbah ingin menegaskan kembali. Mana buktinya tidak setiap takbir angkat tangan? Ketika akan sujud, ada takbir? Ada. Ada angkat tangan? Tidak. Bangkit dari sujud, piraku balik itu angkat tangan, pondok gitu, jalan ngesan karena gitu, oke. Nah itu contoh, ya. Jadi adanya angkat tangan dalilnya terpisah, tidak paket yang namanya takbir. Maka dari dalil-dalil itulah Dewan Hizbah
khususnya dari Ketua Dewan Hizbah, dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Romli, atau yang populer dengan sebutan Akeh di kalangan santrinya. Nah, beliau mengamanatkan ini untuk ditegaskan lagi, sebab salah paham akan salah paham menghitung di takbir yang 5 rakaat kedua kalau ini tidak jelas menempatkannya. Nah, dari dalil-dalil itu, secara umum yang namanya sholat pasti ada takbir ibtitah, yaitu takbir yang mengawali satu rakaat, seperti disebut takbiratul ihram karena di rakaat pertama sholat, yang mengharamkan segala sesuatu yang asalnya halal. Bicara halal, al ngopiu halal, sampai mesolat. Tapi setelah mengucapkan Allahu Akbar, maka semua menjadi haram dilakukan. Nanti halal lagi adalah salam. Makanya watahliluha ataslim, penghalalnya adalah salam. Itu namina takbir ibtitah. Berarti tiap rokaat punya takbir ibtitah saat memulai. Begitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan takbir ibtitah. Di sholat id apakah ada takbir ibtitah? Halo? Ada. Di rokaat pertama takbir nuka sabaraha? Takbir pertama tinu 7 kan? Nah, ari tinu 5 nu mana? Kayak gitu. Ya, pasti berpikirnya tidak ada. Sebab ketika orang bangkit tina sujud ka berdiri disebut takbir naon? Tak orang menyebat nate intikol. Perpindahan dari sujud kepada berdiri. Padahal mengartikan intikol itu tidak tepat. Karena yang disebut dengan intikol itu takbir yang mengiringi perpindahan hai'ah ke hai'ah dalam satu rokaat. Maka ganti rokaat bukan lagi intikol, disebut nate ibtitah karena memulai kembali rokaat. Nah, jadi pertama disebut takbir ibtitah, kedua disebut takbir intikol dalam satu rokaat, yaitu tadi sekedap inilah dari pangorana. Lihat pak, ini yang namanya takbir intikol. Lihat pak, oke, ini berdiri qiyam hai'ah, kemudian ruku, ini hai'ah, kemudian turun ke sujud, ini hai'ah, bangkit dari sujud, ini hai'ah. Maka yang disebut takbir intikol adalah takbir yang mengiringi pergantian dari satu intikol kepada intikol yang lain dalam satu rokaat. Nah, sekarang sujud yang kedua. Ini untuk rokaat pertama, setiap rokaat kan pasti diakhiri dengan sujud kedua. Nah, pada saat sekarang bangkit-bangkit ya, berdiri. Nah, pertanyaannya, ini rokaat pertama, rokaat kedua? Kedua, karena pergantian dari rokaat pertama kedua bukan lagi intikol. Karena intikol mah perpindahan hai'ah di dalam satu rokaat. Namina ibtitah deui gitu. Nah, berarti sebut takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram cuma di rokaat pertama, rakaat berikut mah disebutna ibtitah. Jadi sekali lagi ini kunci menentukan apakah bangkit dari sujud kedua teh dihitung atau napi henteu. Maka kesalahan memahami inilah menjadi kesalahpahaman dalam menetapkan jumlah yang 5. Barudak ayeuna mah nyebatna bisi gapok, gagal fokus.
atanapi gagal paham pak gitu. Itu gara-gara ti dia. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana Dewan Hizbah menetapkan. Setelah kita memahami secara umum yang disebut dengan takbir, iftitah dan intiqo dalam semua sholat, mari kita lihat khusus tentang sholat id. Bapak Ibu, kita maklum bahwa di dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, selain ada takbir iftitah dan intiqol, itu terdapat takbir yang tidak ada pada sholat lain, yaitu di rokaat pertama Nabi menyebutnya 7, sementara dalam sholat umumnya cuma 1. Di rokaat kedua Nabi menyebut 5, sementara di sholat yang lain cuma 1. Inilah keunikan sholat id sehingga harus ada dalil khusus karena ada perbedaan. Mari kita lihat perbedaan dari sholat umum, kurang lebih diterangkan melalui 7 sumber periwayatan, tetapi yang paling populer yang kita terima atau banyak dibicarakan itu hadis takbir 75 riwayat Aisyah dan riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, maka diantaranya cara kita mengetahui periwayatan tentang masalah takbir ini, Dewan Hizbah kalau di buku pak dibahas dulu tentang kekuatan riwayat, sebab hari ini masih ada yang menganggap hadis ini dhaif gitu. Karena hadis ini dhaif, sholat itu takbir hiji. Takbir hiji bukan karena ada dalil pak bu. Jadi tidak ada satupun dalil yang menyebut sholat id takbirnya 1. Entah ayah. Pedah iya do'ib gitu. Karena yang 75 do'ib kembali lagi kepada sholat umum. Dalil nama te ayah gitu. Nah maka Dewan Hizbah perlu menegaskan. Nah di buku nanti diurai tanggapan Dewan Hizbah terhadap yang mendo'ibkan takbir 75. Nah kepentingan kita saya anggap sudah paham. Sudah tahu kita 75 yang mungkin masih beda cara pelaksanaan. Nah tapi nanti di dalam buku dipersilahkan Dewan Hizbah mengurai tanggapan mereka yang menyatakan do'ib. Satu, kurang lebih hadisnya seperti ini. Dari Aisyah, yaitu berupa perbuatan atau amal Nabi. An Aisyata dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yukabiru pil fitri wal adha pil ula sab'a takbiratin wa pisaniyah khamsan. Sesungguhnya Rasulullah bertakbir pada sholat Idul Fitri dan Adha pada rakaat pertama 7 dan rakaat kedua 5. Itu bentuknya perbuatan. Nanti catatan-catatan riwayatnya bagi ikhwatu iman, bapak ibu terutama generasi muda yang ingin menelaah nanti lebih lanjut. Nah itu bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang disebutkan periwayatannya. Nah antara lain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian juga kita temukan selain berbentuk perbuatan, maka jumlah takbir 75 kita dapatkan dalam bentuk qaul, sabda.
Jadi bukan hanya pengamalan dalilnya itu, tapi juga sabda Nabi. Nah, sabda Nabi antara lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Daud, dan Imam Ad-Darqutni dengan redaksi at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah. Takbir pada Idul Fitri 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat terakhir. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan membaca Al-Fatihah setelah takbir dan 75 itu. Kemudian juga Dewan Hizbah memberikan catatan bagi ikhwatu iman yang ingin mendalami atau melanjutkan penelitiannya. Disampaikan pula hadis ini diriwayatkan oleh siapa, selain berbentuk ucapan, ternyata versi Abdullah bin Amr bin Al-As juga diterangkan dalam bentuk fi'li amal Nabi. Itu yang disebut dengan hadis 75. Dilihat dari sisi riwayah, kesimpulannya Dewan Hizbah menyatakan hadis ini sahih. Yang mendoibkan itu dipandang lemah di dalam berhujah, sehingga Dewan Hizbah menolak pendoiban terhadap hadis ini. Yang kedua, dilihat dari petunjuk kandungan. Mari kita cermati, terutama yang sabda Bapak Ibu. Dilihat dari dalalah atau penunjukan hadis terhadap makna, terhadap konsep, atau terhadap hukum, maka kita mendapatkan sebenarnya hadis ini tegas, hadis ini jelas. Tapi mungkin pemahaman kita terkadang tidak jelas karena sudah terbentuk dengan takbir intikal. Begitu. Jadi ari hadis nama jelas, petunjuknya jelas, tapi kita terbentuk dengan pikiran bahwa nu tadi teh intikal, matak teh dihitung gitu. Jadi kesalahan bukan pada hadis, ada pada televisi Anda gitu. Nah, gitu ya. Jadi hadisnya mah sahih gitu. Tapi pemahaman. Oke? Nah, disinilah Dewan Hizbah mengajak kita untuk mencermati kembali namina fikih riwayat, bukan fikih sederek. Pertama, ditegaskan oleh Nabi bahwa pada rakaat pertama 7 kali takbir. Kita pasti mafhum disebut 7 kalebet takbiratul ihram. 2. Di rakaat kedua kata Nabi 5 kali takbir. Nabi itu tidak menyebut 5 teh gitu. 5 itu tidak termasuk takbir bangkit. Ayat itu teh hadisna. Tidak ada. Nah, makanya ketika disebut 7 mafhum masuk dengan takbiratul ihram. Kenapa pada saat menyebut 5 nu bangkit dikecualikan? Padahal Nabi tidak memisahkan. Paham ya? Saya ulangi, jangan berkedip, jangan bernapas. Jadi 7 termasuk takbiratul ihram. 5 kenapa tidak dihitung dengan takbir bangkit? Padahal Nabi tidak mengecualikan takbir bangkit itu. Nah, tiada lain yang mengecualikannya bukan dalil, tapi pemahaman orang bahwa itu intiko. Rawahu Bapak Ibu. Dalil nate. Nah, berarti ketika disebut 5 termasuk takbir iftitah bangkit dari sujud kedua pada rokaat pertama menuju berdiri di rokaat kedua. Inilah hal yang perlu ditegaskan oleh Dewan Hizbah. Beres.
Selesai, maka sekali lagi lima termasuk takbir saat bangkit. Sekarang masalah angkat tangannya. Kalau yang tadi di sholat umum, tidak semua takbir angkat tangan. Nah, kalau mengacu kepada keumuman, harusnya di sholat id pun tidak semua takbir angkat tangan. Nah, karena ada dalil yang menyebabkan semua takbir dalam 75 dilakukan dengan cara angkat tangan. Praktek nukahiji mah gampil atas biasa takbiratul ihram. Tapi mari kita lihat praktek takbir 5 yang pertama. Yan. Ya. Lihat. Mari kita praktek untuk yang 75, yang 7 dulu sebagai gambaran itu dengan mengangkat tangan. Dihitung 7 kali. Ya. Cing tarik. 2. 3. 4. 5. 6. 7, selesai, dianggap beres. Sekarang mau bangkit ke rakaat kedua dari sujud 2, tinggal nih. Oke? Okay. Kehela, singela, cicing. Ngawasnya kan sampai jam 10 kan? Tenang gitu. Iya, cek orang Bandung mah gembel-gembel, ayo ketungguan. Siap? Mari kita hitung, iya caritana bahwa takbir bukan paket angkat tangan. Takbir wewean, tanpa angkat tangan dulu sok. Allahu Akbar. Ini dihitung kan? Dihitung karena tadi takbir 5 teh jeung bangkit teh. Ini yang selama ini salah. Di urang mah teh dihitung. Makanya jadi genep. Saya ulangi. Lihat. Oke. Okay. Sok Allahu Akbar. Ini kan dihitung sekali. Lamun teh dihitung, mana dalilna bahwa nu eta teh dihitung? Tidak ada dalil nate intikol cina etama dalil urang, bukan dalil nabi. Dihitung. Nah berarti sekarang tambahan opat so. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Jadi dihitung dengan bangkit 5 itu. Sanes judul nate imat acan ngobrolkan angkat tangan. Margi, saya ulangi, margi angkat tangan itu bukan paket takbir. Makanya tidak semua takbir di sholat umum angkat tangan. Kenapa di sholat id semuanya angkat tangan? Karena dalilnya ini. Mari praktek sekarang pakai angkat tangan. Ini rokat kedua nih bangkit. Allahu Akbar angkat tangan langsung. Itulah pelaksanaannya dari hadis ini bahwa setiap takbir di dalam sholat id 75 itu dengan mengangkat tangan. Jadi mulai dihitung, saya ulangi kembali di replay. Ya, ya, Allahu Akbar angkat tangan, begitu. Jadi entong kadiyahola dianap tujo kadiyahola Allahu Akbar tidak boleh. Komo iya mas sanes paket pisan. Bukan pas no iya mas sedekap bukan paket takbir, bukan paket angkat tangan. Iya mah paket sedekap we gitu. Ya. Jadi jangan begitu bangkit, oke? Okay? Lalu sedekap dulu baru dihitung satu tenu iya. Itu sudah melakukan dua perbuatan yang tidak ada dalil dua-duanya gitu. Ya, hitung jadi lagi. Oh. Dekok-dekok tarangna. Allahu Akbar satu teruskan dua tiga empat. Nah jadi begitu. Nah selama ini kita kaifiatnya itu jadi genep karena pada saat bangkit tidak dihitung, baru setelah itu
5 kita melakukan. Pertanyaannya kata Dewan Nisbah, mana dalilnya bahwa takbir bangkit tidak dihitung? Nah, selama ini tidak ada dalilnya. Karena tadi terbentuk pikiran kita lah yang jadi dalil itu takbir intiqal. Padahal bukan intiqal, karena sudah selesai satu rokaat, maka memulai rokaat namanya takbir ibtidah gitu. Luar biasa Bapak Palinter. 15 tahun Pak Simkuring mah yang ngerti kia, Pak Ji. Bapak mah karek setengah jam jauh ngerti, luar biasa. Cerdas pisan asli. Jihad malah jamaah pengajian Ahad piade mah Palinter. 15 tahun hoyong ngartos kia, kakara ngerti maghrib Simkuring mah gitu. Bapak mati subuh kan geus ngerti gitu. Dah ya, jadi kurang lebih inilah yang ingin disampaikan. Cara Dewan Nisbah ingin memberikan panduan terutama bagi kalangan persatuan Islam agar ada keseragaman di dalam pengamalan. Akhirnya sebagai penutup, karena sudah jam 10, Dewan Nisbah mengambil kesimpulan. 1, setiap kali takbir pada rokaat pertama yang 7 dan pada rokaat kedua yang 5 takbir dalam sholat id disertai dengan mengangkat tangan. 2, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan adanya bacaan antar takbir dengan takbir. Karena pasti selalu bertanya, Ustaz maca naon antar takbir, tidak ada bacaan. Kesimpulan ketiga, 7 takbir di rokaat pertama termasuk takbiratul ihram, dan 5 takbir di rokaat kedua termasuk takbir ibtitah, yaitu bangkit dari sujud di rokaat pertama. 4, praktiknya mengamalkan 7-5 terutama yang 5 seperti yang tadi digambarkan oleh model, oleh relawan. Nah, juga ditegaskan di dalam buku, ketika bangkit dari sujud kedua pada rokaat pertama menuju rakaat yang kedua mengucapkan Allahu Akbar disertai mengangkat tangan. Takbir ini termasuk takbir yang pertama dari yang 5 itu. Terakhir, sekarang kejadian imam lupa. Biasanya lupa rokaat kedua. Gitu, di subhanallahan. Subhanallah. Subhanallah, cek imam garandeng kieu cenah. Bari Malik, enaun euy? Ibu-ibu keprok. Wayah kieu cenah keprok, emang aya japati gitu kan? Takbir pertama mah jarang lupa. Kasus yang ada mah di rakaat kedua. Cuman satu kan? Jadi 7 hiji. Gue Persib eleh. Da formasi 7 hiji atuh. Nah, ternyata ketika lupa tos diingetan ku jamaah. Kurang euy gitu. Cek jamaah. Cek nu hiji teh, untung saya mah teu nyarita dina salat. Kekeh si imam teh begitu tos hiji di bejaan teh terus we. Halakah maca Fatihah, biarkan dia punya kahayang. Seandainya dia lupa diingatkan tidak berubah, maka kata Dewan Hisbah sholatnya tetap sah. Sebab yang pokok adalah yang 1 yang disebut rukunnya ada di takbir ibtitahnya. Ya, nah maka kekurangan ini tidak ada sujud sahwi. Demikian gambaran umum yang ingin disampaikan dari 11 masalah. Sebagai bagian dari tasakur binikmah, jadwal di piade qadarullah bertepatan dengan karya Dewan Hisbah rengse, walaupun baru terbatas cuma 300 nyetok di bawah. Tadi pembeli pertama mendapat hadiah kompo 8 panto gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan
paling tidak menjadi pedoman dan panduan agar kita dapat menghilangkan keraguan dan diharapkan ada keseragaman antara imam dan makmum di dalam pelaksanaan khususnya sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan. Saya kira demikian, waktu jua yang memisahkan kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali esok lusa dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya hiji saresmu Ustaz. Solusi mengikuti imam nu takbirna nu kadua benten. Oh iya ya. Ini ada pertanyaan satu. Bagaimana solusinya jika imam itu tidak menghitung rakaat yang pertama, berarti imam genep. Nah, makmum tetap menghitung yang satu, tetapi pada saat nanti imam masuk ke lima, kita genep kan? Nah, maka makmum tidak mengangkat. Ya, jadi imam tetap menggunakan cara tadi kan? Yaitu dihitung enam. Kita sekarang sudah tahu lima ya. Nah, maka kita mah pada saat bangkit mengangkat tangan, si imam tidak, pada saat imam versi imam 5 menurut kita 6, kita tidak ikut mengangkat. Begitu solusinya untuk cara mengangkat. Jadi tongkil beda-beda jika imam mending balik tak ulah. Itu mah bukan solusi. Ya, saya kira demikian.